Kelompok supporter PSS Sleman Brigata Kurvasut kembali comeback ke stadion setelah sempat menepi untuk beberapa waktu. Laga antara PSS Sleman melawan Arema FC di Stadion Magoharjo dihadiri sekitar 20.000 BCS. BCS juga tampak all out memberikan dukungan untuk PSS Sleman dengan melakukan beberapa aksi dan bernyanyi full 90 menit. Laga gengsi melawan Arema itu juga menjadi awal mula tradisi baru bagi supporter PSS Sleman. Saat MC membacakan nama pencetak gol untuk PSS, para supporter tampak langsung serentak menyebutkan nama belakang pemain itu. Tradisi baru BCS itu juga mengingatkan atmosfer selebrasi gol ala Italia di Stadion Olimpico Roma. Aksi itu membuat para pemain PSS lebih bersemangat mencetak gol untuk PSS Sleman. Berikut tradisi baru ala Eropa yang bikin merinding supporter PSS Sleman saat selebrasi gol untuk PSS Sleman.